assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas motor Vario 125. Jadi banyak yang bingung, teman-teman. Ah, pengen Vario 125 yang keyless ceritanya, yang remote, tapi ternyata harganya beda. Nah, apa aja bedanya? Kita lihat, cek yuk. Nah, itu lagi diberesin juga sama AAPDI ya, biar masuk YouTube. Nah, oh iya, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya, agar channel saya berkembang, teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya, dan saya semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Saya doakan yang udah subscribe, kebaikan teman-teman, dibalas beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Nah ini, Vario, sekilas sama teman-teman, tapi ternyata dia beda, gitu. Kenapa bisa beda teman-teman, jelas? Dari tipenya berbeda, ini 125 ISS, dan ini 125 ISS SP. Kita cek apa aja perbedaannya. Nah, kita cek dari harga dulu ya. Untuk harga 125 biasa ISS itu harganya 24.575, sedangkan yang tipe ISS SP dia 24.775. Selisihnya hampir 225 ribuan, teman-teman. Jadi cuma 200 ribuan selisihnya. Tapi kita lihat apa aja sih bedanya. Yuk kita cek, teman-teman. Nah, ini dari depan. Ini ada warna hitam dan warna blue ya. Jadi ISS biasa dia warna hitam aja. Sedangkan ISS SP ada hitam, ada biru dan putih gitu. Jadi yang dua. Jadi jangan sampai pilih beda apa? Jangan sampai teman-teman salah persepsi gitu warnanya gitu kan. Nah, ini saya yang biru dan yang hitam. Sekarang kita lihat dari bentuk, teman-teman. Dari depan ternyata sama, nggak ada yang dibuang. Sama persis, cuman hanya warna aja ya. Ini biru dan ini warna hitam. Ini warna full hitam doff dan ini warna biru doff gitu. Untuk lampu DRL semua sama, tidak ada yang berbeda. Kedua motor ini sama-sama ganteng, teman-teman. Nah, berbedanya kita lihat. Nah, dari sini udah mulai tampak beda, teman-teman. Dari list stripping. Kalau yang 125 ISS SP dia lebih ramai strippingnya, teman-teman. Nah, berbalutkan warna emas, ada bacaan Honda. Ini stiker ya. Dan ini strippingnya. Tapi untuk secara body all itu sama. Nah, spakbor sama. Sama, teman-teman. Tidak ada yang berbeda. Ukuran ban juga dia sama. Tidak ada yang berbeda. Nah, ada tampak berbeda nih ternyata, teman-teman. Kita lihat. Nah, dari warna velg, betul. Kalau SP dia velgnya warnanya gold, teman-teman. Gitu. Baik warna biru, warna putih, itu sama warnanya, dia gold. Sedangkan ISS biasa, dia warnanya warna hitam. Nah, untuk ininya masih sama. Kalipernya kita lihat menggunakan kaliper Tokico. Ininya berbentuk wave, piringan cakramnya. Jadi, sama, nggak ada yang berbeda. Nah, sekarang kita cek apalagi yang berbeda. Kita dari fitur. Nah, untuk fitur sama semua, teman-teman. Kita lihat ya, cek speedometernya. Nah, ini speedometer Vario 125. Keren, teman-teman. Tuh. Ganteng. Nah, sama, tidak ada perbedaan bentuk speedometer. Nah, udah injuring stop sama injuring stop system kuda motor ini. Kunci juga sudah keyless system. Sudah ada power charger, semua sama. Gitu. Tidak ada perbedaan untuk masalah fitur. Nah, sekarang kita ke body. Nah, untuk body panjang dimensinya semua sama, tidak ada yang berbeda. Nah, yang berbeda mungkin dari stripping ya. Tadi saya lihat kan yang 125 ISS SP dia lebih ramai. Itu lebih simpel ISS. Dan 125 SP dia lebih ramai, bener kan? Tidak ada yang berbeda gitu. Nah, lihat ini 125 ISS. Nah, dari body teman-teman suka yang mana nih? ISS stripping ya, dari ISS SP atau ISS biasa. Nah, ini bacaan emblem apa, bacaan Varionya dia masih stiker liquid cool. Sedangkan Vario 125 ISS, nah ini bedanya, dia aneh, dia malah lebih mewah. Lebih murah tapi lebih mewah, teman-teman. Dia udah memakai emblem Vario Gold. Jadi aneh kan, harga lebih mahal tapi sebenarnya mah emblemnya malah mewah yang hitam. Mungkin ini banyak untuk biaya stripping, teman-teman. Gitu, sama cat pelek gitu. Kemudian apalagi yang berbeda? Nah, kita lihat. Udah jelas ya dari dudukan behel sini, teman. Nah, ini udah beda. Ini warnanya sama dengan velg gold. Sedangkan
ini warnanya dia hitam gitu. Sekarang kita ke bagian mesin. Mesin sama menggunakan 125 ISS, mesin 125 ISP, maaf, 125 ISP mesinnya. Mesin ini irit dan bertenaga. Nah, kita lihat ya, untuk tampilan belakang masih sama antara Vario 125 ISS dan ISP. Nah, untuk tampilan velg juga sama. Dia gold, yang ini hitam. Gak mungkin belang kan, teman-teman. Kita jadi menyesuaikan gitu. Dan rem dia masih tromol. ISP juga masih tromol. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang saya rangkum, perbedaannya ada beberapa. Pertama dari warna velg. Warna velgnya berbeda. ISS SP dia warna gold, sedangkan ISS biasa warna hitam. Terus untuk warna stripping jelas berbeda. Perbedaannya dari stripping, terus dari warna behel, pegangan belakang gitu, dan juga dari bacaan stiker emblem Honda Vario. Nah, ini teman-teman suka yang mana nih? Mau ISS SP atau ISS biasa? Tapi ini banyak peminatnya, ISS ini luar biasa. Dan unitnya susah, teman-teman. Harus rela inden, bisa sampai 1 bulan ini kalau ISS. Yang mau pesan bisa melalui kontak saya, menerima penjualan Bandung, Sumedang, Garut, Subang, Majalengka dan sekitarnya. Gitu. Ini juga untuk dikirim kemana, teman-teman? Orang Cirebon beli ke sini luar biasa. Rela-rela jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini hanya untuk bawa motor Vario 125. Udah Dan KTP-nya nanti STNK-nya akan sesuai KTP. Jadi STNK orang Cirebon beli motor di Majalengka, STNK-nya akan Cirebon gitu, sesuai domisili. Nah, itu teman-teman. Penjelasan untuk Vario 125 ISS dan SP. Semoga menjadi referensi ya pembelian sepeda motor Honda-nya. Tinggal pilih mau yang ISS SP atau ISS. Kedua-duanya mungkin motor ini masih worth it. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.